minta maaf gak lo sama gue? Nadia selalu berterima kasih banget sama ibu sama Vina. Karena kalian udah ambil aku dari jalanan saat aku gak punya siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Ternyata orang sombong ketemunya sama orang sombong juga ya. Aku akan jadi orang sukses yang kaya. Dan aku gak akan diremehin lagi sama orang kaya seperti kamu. Oh, dia Nathan Pradika. Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. Sekarang dia menjadi juri di audisi Master Chef. Jangan lo pikir bisa menilai kita-kita. Dan kayaknya peserta model kayak lo ini gak akan bisa bertahan lama di kompetisi. Tuh kan bener. Belum apa-apa dia udah pake ngancem aku segala. Mbak, tolong hapus makeup cewek ini dong. Makeupnya jelek. Nanti bisa ngerusak acara saya. Aku tahu kamu gak suka sama aku. Tapi tolong dong gak usah sinis gitu. Aku itu orang. Dan aku juga punya harga diri. Gue juri di sini. Dan gue berhak mengkritik kalau emang ada yang salah. Oke, Chef, biar saya yang ngurus. Ayo Nadia ikut saya. Aku harus kuat. Aku gak boleh nangis. Ingat Nadia, ingat. Kamu butuh hadiah kompetisi ini buat nurusin sekolah. Dan juga buat nenengin ibu dan Vina. Nathan! My honey bunny sweetie pie. Hap! Lalu ku tangkap. Ayo. Nah, stop. Di sini. Oke. Di sini Karina mau bikin vlog dan kalian bantuin bikin kata-kata yang bagus ya buat vlognya Karina. Oke. Apapun buat kamu. Makasih kakakku tersayang. Dan oh iya, Nathan, kamu juga jangan lupa ya, kamu juga bikin kata-kata yang bagus ya. Sorry Karina. Aku lagi enggak mood buat ngomong. Enggak. Nathan, kamu tuh gak ngerti ya, Karina itu paling gak suka sama yang namanya penolakan. Ya, apalagi dari cowok yang Karina sayang. Udah, kita mulai sekarang. Oke. Tunggu. Kenapa? Kayaknya tempatnya gak oke nih di sini. Oke, terus di mana? Duduk. Oke. Duduk. Udah bagus. Aduh.